Oke guys, jadi gue lagi bosen di rumah, gak tau ngapain. Gue jadi mau nge-vlog tidur aja sekarang. Bingung mau record apaan, cuy. Biasalah gue kehabisan konten gitu, bingung ya. Mungkin gue tidur aja ya. Rian, bangun Rian. Kamu tidak kehabisan konten Rian. Bangun. Bangun Rian, ayo, ayo. Record, record Rian. Bangun Rian. Konten. Kamu tidak kehabisan konten Rian. Bangun. Baiklah. Bah. Bah. Oke, sobat Insta, welcome back to channel ini, baby. Dan selamat datang di konten-konten Rian Armando Pasca kembali. Oke guys, hari ini kita bakal mereaction best and funniest roller coaster reaction. Dan ini adalah tekad yang bagus, nak. Tekad yang bagus. Oke, finishin. Emang geterannya gitu apa? Tekad yang bagus. Kita bakal lihat apakah lucu ekspresi si anak ini gitu ya. Santai, santai. Gila, tinggi banget anjir, gila. Semua kelihatan itu rumah gua tuh kelihatan. Gila. Dia kayak ketemu psikopat gitu anjing. Ya udah kayak kena azab gitu dia. Emang gitu ya naik roller coaster ya. Gua waktu itu pendek sih, nggak tahu kalau tinggi kayak gitu, men, mungkin jantung gua kerasa diremas-remas gitu ya. Gila, mukanya merah anjir, jadi Hellboy, parah. Gila, teriakannya 8 oktav. Lu lihat orang yang belakang pakai kacamata anjir, santuy parah. Dan disinilah terjadi trauma yang tidak bakal menaikkan roller coaster kembali, guys. Disinilah yang terjadi trauma ketika selesai kalian tidak bakal menyentuh roller coaster kembali. Percaya sama gua. Kecuali lu penantang maut ya. Bau nih. Bau nih. Kenapa nih? Bobo nih? Kenapa nih? Sepertinya bau. Apa tuh? Apa tuh? Wah! Guys, tolong jangan ditonton sambil makan, guys. Wih, biju dama guys. Katon. Ih, anjir. Yah, pulang-pulang ganti baju. Gila, kalau nggak kuat jangan dipaksa gitu loh. Ini yang terjadi. Orang kalau nggak kuat naik roller coaster kayak gini, muntah, pusing, mual, isekai, langsung masuk isekai. Ayo,
Gak kaget sih gue kalau muntah doang sih. Gak kaget kalau dia muntahin roller coaster satu lagi, kaget gue. Tetap bersabar. Ini ceweknya menikmati sekali, bingung gue tuh. Apakah cewek-cewek psikopat seperti ini? Menikmati. Cowoknya tidak menikmati, guys. Wah, gila. Wah, gila, tinggi banget anjir, gua enggak bakal mau, gila. Kayak nahan boker anjing. What you say? It's wrong. Gila, tinggi banget, cuy. Dia naik roller coaster malah ini whip deh. Whip. Lah. Dia pingsan, guys. Dia pingsan. Terbangun. Wah, gila itu pusing banget pasti. Pasti pusing banget itu. Gila itu pusing banget itu pasti. Dia pingsan bangun aku bercanda doang nih. Ini mungkin saran dari gue, kalau lu pada main roller coaster jangan sampai buka mulut ya, atau lagi ngomong jangan, itu ilernya kena muka Barabe kan. gue makin takut lihat muka dia, guys. Itu jerawat pengen gue pecahin rasa di hidung tuh. Dia tanpa ekspresi, teman-temanku. Tanpa ekspresi ini pasti dia tier dewa nih. Dewa roller coaster nih pasti nih. Tanpa ekspresi. Dia nggak takut jatuh apa ya kameranya? Awas kelilipan, boy. Oke, mulai menunjukkan reaksi-reaksi kan muka dia. Mulai menunjukkan reaksi-reaksi. Gila, dewa roller coaster. Dewa roller coaster, guys. Gak jatuh apa ya HP? Keluarkan bicara, teriaklah. Itu jerawatnya berkata, teriaklah. Hei anak kecil, kamu akan trauma habis ini anak kecil. Percayalah padaku. Kau akan trauma habis ini anak kecil. Ayahnya sesat aja. Ayah sesat aja. Kasih tahu, kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak akan baik-baik saja anak kecil. Teriaklah. Ayahnya sesat aja. Ayahmu sesat, nak. Ayahnya menambahkan bumbu-bumbu traumanisme nih di sini nih, cuy. Dia habis ini trauma fix. Sama kayak gua nih, gua dulu kayak gini juga. Serunya di mana sih roller coaster, tolong. Gua aliran bukan pecinta roller coaster nih. Wih, kaget gua. Ada dua telur maksud gua, dua pala botak. 1.4 meters. Tapi tenang, Om. Tidak ada rambut, angin pun lewat. Terpleset angin di kepala, Om. Ah, dia ngomong apa tadi? Kampak. Sorry, guys.
Gua ulang. Kompong. Kompong. Yang tahu aja ya. Gila. Pusing banget gua. Oh, sis, bro. No. Gila mundur men. Rollercoaster-nya mundur gila itu. Maju lagi mundur. Dia kenapa sih? Oke lah guys, itu loh tadi Bad and Funny Roller Coaster Reaction ya. Dari gua sendiri, gua cuman baru pertama kali, satu kali doang naik roller coaster, dan gua gak mau lagi sampai sekarang. Dan trauma, gak tahu kenapa, pusing kepala gua. Dan mungkin kalian juga ada yang sama kayak gua, traumanisme terhadap roller coaster. Ada yang seneng naik roller coaster, dan ada aliran tidak suka roller coaster. Apakah kalian termasuk aliran tidak pecinta roller coaster seperti gua? Silahkan komen di bawah. Mungkin kalian ada pengalaman-pengalaman tentang roller coaster, pengalaman buruk ataupun apapun itu tentang roller coaster yang bikin kalian trauma. Silahkan komen juga di bawah cerita kalian gimana. Gua mau lihat. Kalau gua sendiri, gua trauma banget guys, karena gua paling benci roller coaster yang ada muter kayak gini. Bukan kayak gini ya, kayak ini dunia manji. Maaf nih. Oke. Okay? So, silahkan komen di bawah menurut kalian gimana pengalaman kalian naik roller coaster. So, thank you for watching you guys for the video. Like, comment, subscribe. See you guys. Peace.